Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Selamat menunaikan hari raya Waisak ya, buat umat Buddha. Selamat ya menjalankan hari raya Waisak. Semoga dipanjangkan umurnya, sehat selalu ya. Seperti itu. Terima kasih. Nah, berjumpa lagi dengan saya Resi Jambul ya teman-teman di CVA Sodor. Mantap sekali. Ini kita akan update stok di harga cukup 1 jutaan ya teman-teman. 1 jutaan berarti 1 juta koma berapa ya teman-teman. 1 jutaan berarti bukan 1 juta pas, jadi ada koma berapa. Seperti itu ya teman-teman. Untuk harga 1 jutaan ini, kita info harga segitu belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kita akan update stoknya masih ready apa saja. Ya ini tabung kecil, tidak ada tabung bocap. Untuk harga 1, mulai dari 1 jutaan ini sampai harga 2 jutaan, 3 jutaan ya teman-teman. Seperti itu, kemarin kita udah update bocap harga 2 jutaan. Sekarang yang pengen harga 1 jutaan, kita ready apa saja, nanti disimak baik-baik untuk spek dan juga harga dan juga jenisnya apa saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman langsung saja kita simak video ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Oke, teman-teman, yang pertama ini adalah unit senapan angin PCP. PCP Moser Uki Ultimate Moser Magazine ya. Mantap sekali ya, teman-teman. Ini tabung pakai tabung OD32 yang tanya Moser. Ya, yang ready Moser OD32 Magazine Uki Ultimate ini ya, teman-teman. Mantap sekali. Kita langsung kasih tahu untuk harganya. Untuk harganya ini kita bandrol di harga cukup Rp1.900.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam, sama STKS. Harganya cukup Rp1.900.000 saja, belum sama ongkirnya ya teman-teman. Itu untuk harga unit senapan angin PCP Moser OD32 Magazine ini ya teman-teman. Untuk speknya, Moser OD32 Magazine ini dia menggunakan laras dari bahan baja pakai OD14 ya teman-teman. Panjangnya kurang lebih ini ya 60 cm ya teman-teman. Untuk jarak ideal ya buat 30 meteran saja. Seperti itu ya teman-teman. Ini banyak dari bahan baja, ini tidak ada serobong, jadi langsung laras seperti ini, ciri khas dari Moser itu sendiri ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini dia menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok pakai peluru Hercules. Jadi kalau udah cocok Hercules, Hercules terus, jangan digonta-ganti, pakai peluru-peluru lainnya. Oke, mantap sekali. Untuk tabungnya dia udah menggunakan tabung OD32, tabung bahannya dari stainless. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, ini untuk kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI. Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI biar tidak ada hal-hal yang kita tidak diinginkan nanti. Seperti itu ya teman-teman. Untuk manometer udah ada di depan sini. Mantap sekali, ini manometer ada di depan untuk tabungnya ya teman-teman. Untuk pengisian anginnya dia udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Nah, ini manometer ada di sebelah kanan sini. Oke, mantap sekali. Untuk chambernya dia udah menggunakan chamber ya, chamber tumpuk kecil seperti ini, ciri khas dari Moser itu sendiri ya teman-teman. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever, ini hanya satu tarikan, dan ditambahi adanya setelan power di sebelah belakang sini. Udah bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk triggernya udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia untuk popernya. Popernya gini semuanya, warnanya juga gini semuanya ya teman-teman. Chambernya juga tinggal chamber berbiru. Oke, mantap sekali. Itu dia stok ready, tinggal 3 unit saja. Siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Ini untuk popornya pakai popor ban dari kayu mahoni. Oke, mantap. Seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Moser OD32 Magazine ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang masih pada nanya kejeluk ya teman-teman, ternyata masih ada satu unit ready
gejluk ya teman-teman. Nah ini gejluk pakai OD19 alias tabung besarnya OD19, mantap sekali ya teman-teman. Ini juga udah pakai manometer, mantap banget. Manometer ada di sebelah kiri. Nah ini manometer udah tertera juga. Oke, mantap sekali. Kita kasih tahu harganya terlebih dahulu. Untuk harganya ini cukup kita banderol di harga Rp1.650.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam, STKS, dan juga spare part cadangannya. Ini belum pakai magazine ya teman-teman, masih single shoot seperti ini. Cukup Rp1.650.000 saja. Mantap sekali, udah dapat unit senapan angin gejluk OD19, belum sama ongkirnya saja. Cukup Rp1.650.000 saja. Oke ya teman-teman, ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, untuk gejluk ini dia menggunakan laras kuningan. Ini panjang laras kurang lebih 60 cm, pakai OD9 alur 12, mantap sekali ya teman-teman. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan Hercules kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini udah dites, siap dijual untuk kalian semuanya yang pengen. Tinggal satu unit ini saja ya teman-teman, pakai laras kuningan. Nah ini laras kuningan seperti ini ya teman-teman, ini anti karat kalau kuningan ya teman-teman, mantap sekali. Ini juga udah dilengkapi dengan pisir, ada di depan sini, ada juga di belakang sini juga ada. Peredamnya juga udah terpasang seperti ini pakai peredam kecil ya teman-teman, udah disetel juga dari sini, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya dia udah menggunakan tabung bahan dari kuningan, aman angin ada di 2700-2800 PSI. Ini udah ada manometer, jadi tinggal lihat saja angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk pengisian anginnya ada dua pengisian ya, ini gejluk DWP, bisa diisi dengan pompa PCP, bisa juga diisi dengan gejluknya ya teman-teman. Ini untuk pengisian anginnya udah pakai mini coupler juga kalau pengen pakai pompa PCP ya teman-teman, bisa juga. Untuk gejlukannya juga ada di bawah sini. Nah ini ada gejlukannya di bawah sini ya teman-teman, yang pengen gejluk, nah digejlukan. Nah unit ini tanpa teleskop bisa juga digunakan, tanpa punya pompa PCP juga bisa digunakan ya teman-teman. Jadi gejluk ini serba guna pokoknya, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan gredel, ini ada 7 track ya, jadi setelan powernya ada di tarikannya ini, tidak ada setelan power yang di belakang sini, jadi adanya ya 7 track di ini ya teman-teman. Mau kalian ambil 1 track, 2 track, sampai 7 track, nah dirasakan sendiri nanti untuk setelan powernya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Triggernya udah menggunakan trigger klasik, ini tidak ada safety triggernya ya, kejeluk ya, memang klasik seperti ini ya teman-teman, seperti itu. Untuk popornya dia menggunakan popor klasik seperti ini, bahannya dari kayu mahoni. Ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Oke, mantap sekali, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan gejluk OD19 sniper gun ini. Oke, terima kasih, kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang pengen Moser yang tabungnya OD38 ini juga ready, tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Oke, untuk Moser magazine ini dia dibanderol di harga cukup Rp2.000.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, cukup Rp2.000.000 saja ya teman-teman, belum sama ongkirnya saja. Cukup Rp2.000.000 kalian udah dapat unit senapan angin Moser OD38 magazine ini. Oke, untuk Moser OD38 magazine ini dia menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 30 meteran ya teman-teman, 30 meteran. Nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Ini larasnya dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, ini udah dilindungi dengan serobong ya teman-teman, jadi ini agak modern ya teman-teman, dia udah pakai lindungan dengan serobong, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung OD38, ini tabungnya dari bahan dural ya teman-teman, jadi ini kalau pakai tabung OD38 udah pakai bahan dural, jadi dia agak enteng, kuat, tahan lama juga, mantap sekali ya teman-teman. Untuk pengisian angin ada di depan sini ya teman-teman. Nah ini dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selam pompanya. Untuk manometer ada di sebelah kanan seperti ini,
Nah, kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Oke, mantap sekali. Chambernya memang kecil seperti ini, ciri khas dari Moser sendiri. Ini pakai bahannya dari Dural juga. Tarikannya pakai tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot juga. Untuk setelan power juga udah ada di belakang sini. Ini triggernya udah menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Mantap sekali ya teman-teman. Popernya popper klasik seperti ini, warnanya coklat seperti ini semuanya. Tinggal 3 unit saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Moser OD38 magazine ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, stok selanjutnya yaitu adalah yang pengen PCP Jawa ya teman-teman. Langsung kita tampilkan PCP Jawa seamless ini ya teman-teman. Ini anginnya bisa 4500, bisa 5000 PSI, bisa juga 6000 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Ini spesialis big game pokoknya. Mantap banget ya teman-teman. Oke, untuk PCP Jawa seamless ini harganya cukup Rp2.700.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam STKS sama spare part cadangannya. Soalnya ini memang belum pakai magazine ya teman-teman. Nah pokoknya ini rata-rata PCP Jawa ya memang belum pakai magazine seperti itu. Cukup Rp2.700.000 saja kalian bisa meminang unit spesial big game PCP Jawa seamless ini, belum sama ongkirnya saja ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk PCP Jawa seamless ini dia menggunakan laras kuningan ya teman-teman. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga. Ini juga udah ada serobong pelindungnya ya teman-teman di dalam pokoknya sini. Untuk larasnya, larasnya dari bahan kuningan. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung seamless alias monel ya teman-teman. Ini aman anginnya bisa 4500, bisa 5000 PSI, bisa juga 6000 PSI ya teman-teman. Tapi ya sampai 6000 ya jaga-jaga saja ya teman-teman. Ya lebih aman 4500 atau sampai 5000 PSI. Untuk pengisian anginnya ada di depan sini. Kalau pakai coupler jantan nanti kita kasih tambahan coupler jantannya. Ternyata udah pakai mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selam pompanya. Untuk PCP Jawa seamless ini dia memang tidak ada manometer. Soalnya kalau spesialis big game angin muat banyak 4500 sampai 6000 PSI memang tidak dikasih manometer, soalnya nanti biasanya kendalanya manometer akan jebol terus ya teman-teman. Jadi lebih aman tidak ada manometer ya. Kalian harus tahu dia mau kehabisan angin biasanya powernya kendor ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan gradel. Ini ada 5 tarikan, mantap sekali ya teman-teman. Dan juga plus ada setelan powernya juga di belakang sini. Oke, mantap sekali. Ini belum bisa pakai magazine ya teman-teman, masih single shot. Untuk power ini banyak dari kayu sono, mantap sekali ya teman-teman. Ini kayunya kayu sono, ada juga klasik seperti ini ya teman-teman. Nanti ada pilihan warna untuk unit senapan angin PCP Jawa seamless ini. Oke, mantap sekali. Itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Jawa seamless ini. Langsung lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke, yang pengen PCP Jawa lagi, ini ada yang agak lebih murah, yaitu adalah unit senapan angin PCP Kar M27 ya teman-teman. Ini stok ready, tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman. Untuk PCP Jawa Kar M27 ini dia dibanderol di harga cukup Rp2.500.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, perdam STKS sama spare part cadangannya. Ini juga belum pakai magazine, masih single shot ya teman-teman. Kalau yang tadi pakai tabung monel, kalau yang ini tabungnya masih kuningan ya teman-teman. Harganya cukup Rp2.500.000, belum sama ongkirnya saja. Untuk larasnya dia menggunakan laras kuningan. Ini pelurunya yang cocok pakainya barakuda kalau gak salah ya teman-teman. Untuk jarak ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Larasnya pakai laras kuningan, pakai OD9 alur 12. Mantap sekali. Ini juga udah ada pisir depan sama belakang, udah paten. Jadi kalau kalian gak punya teleskop bisa juga pakai pisirnya. Ada perdamnya juga udah di setel dari sini. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung kuningan pakai OD25 ya teman-teman. Mantap sekali. Ini tabungnya pakai tabung kuningan pakai OD25. Ini udah ada manometernya
Nah, kalau ini aman angin di 3000 PSI, lebih mentok segitu ya teman-teman. Itu aman 2500, 2700 sampai 3000 PSI saja ya teman-teman. Ini pakai tabung kuningan OD25, pengisian anginnya pakai mini coupler jantan. Jadi nanti ada tambahan mini coupler jantan di depan sini. Oke. Untuk tarikannya dia menggunakan tarikan Gredel. Ini 5 tarikan, ada juga plus setelan powernya di belakang sini ya teman-teman. Ini belum bisa pakai magazine, masih single shot. Untuk triggernya masih trigger klasik. Untuk popernya seperti ini ya teman, kayak kar. Ini banyak dari kayu jati, tinggal satu unit ini saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke, seperti itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Kar M27 ini. Lanjut kita ke unit selanjutnya. Oke teman-teman, yang selanjutnya yang kemarin pada nyanya Meroder. Nah ini ada Meroder FX Meroder, dan juga ada juga satu lagi, ini ada Benjamin Meroder ya. Yang putih ini FX Meroder, yang hitam ini Benjamin Meroder ya teman-teman. Untuk harganya sama, untuk harganya ini harganya cukup 2 juta rupiah saja ya teman-teman. 2 juta rupiah saja, kalian dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, belum sama ongkirnya saja ya. Mantap, seperti itu, cukup 2 juta rupiah saja kalian dapat Meroder ini ya teman-teman. Untuk efek Meroder ini dia menggunakan laras dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, panjang ini ya kurang lebih 50 cm ya teman-teman. Nah ini panjangnya 50 cm, jari dial ya buat jarak 30 meteran saja. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules, ini juga udah dites juga, mantap sekali ya teman-teman. Ini pelurunya cocoknya pakai Hercules, ini laras dari bahan baja. Oke, udah ada serobongnya juga. Untuk tabungnya dia menggunakan tabung ODT8, udah ada manometer juga, ada yang manometer depan, ada juga yang di samping ya teman-teman, seperti itu. Untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk chamber ya teman-teman, ini chambernya pakai chamber tumpuk, banyak dari Dural seri 6, mantap sekali ya teman-teman. Untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Oke, triggernya udah pakai trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Untuk popornya ini banyak dari kayu yang warna natural putih seperti kayu mindi ya teman-teman, ada juga yang hitam kayaknya pakai kayu popor mahoni seperti itu. Oke, itu dia sedikit spek dan juga harga dari unit senapan angin PCP Meroder ini ya teman-teman. Siapa yang minat langsung saja, sebelum barangnya kehabisan, stoknya hanya ready sedikit saja ya teman-teman. Siapa cepat dia yang dapat. Itu dia, kita ucapkan sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia update stok, dimulai dari harga 1 jutaan sampai 2 jutaan lebih ya teman-teman. Yang pengen beli unit yang mana, mau PCP Jawa, mau PCP Moser, mau PCP Meroder juga bisa, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Pembayaran bisa COD bayar di tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, dan juga tampilkan komen terbaikmu. Kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.